kami. Ada dua usulan pada acara sore hari ini. Yang pertama, pembukaan insya Allah dua panti asuhan yaitu di orang tua kita atau Bapak Ibu Muhammad Yasin. Yang ketiga nanti dan Ramil di Mangis. Nanti selanjutnya diberikan dengan doa yang berobat dan juga jaga semuanya untuk mengawali acara kita pada sore hari ini. Kita lihat wahila hadratin Nabi Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dilancarkan dan awal sampai akhir. Amin ya Allah ya Tuhan. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Patrik, yang saya hormati Bapak RWRT, sahabat kamera yang saya hormati Pak Intel Kodim 0508 di Pokok Nasatru Infantri Suyono, yang dengan tempat dan fasilitas di mana beliau sudah mengisi atas prakarsa dari beliau. Kemudian Yai, kami terima kasih atas kesempatan tempat dan juga tempat yang dalam Semanggis beserta seluruh kami sehingga acara ini bisa berjalan dengan insya Allah lancar, tertib. Sama untuk Indonesia yang lebih kasih sayang, yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas, pada kesempatan yang mulia ini atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-72 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang memaknai kemerdekaan yang telah kita nikmati bersama selama 72 tahun hingga hari ini. Selayaknya kita bersyukur, tidak hanya kita telah dikaruniai kemerdekaan, tetapi juga dikaruniai karena kita dilahirkan sebagai bangsa patriot, bangsa pemenang. Atas karunia inilah sekalipun harus dicapai melalui perjuangan darah dan air mata, segenap bangsa kita dapat meraih kemerdekaan melalui perjuangan anak bangsa yang percaya kepada kemampuan sendiri dengan senjata apa adanya, seraya menggelorakan semangat gotong royong sehingga memunculkan energi sosial yang mengobarkan semangat merdeka atau mati. Energi sosial tersebut bisa muncul karena mobilisasi kekuatan umat, santri, dan pemuda, serta segenap komponen bangsa oleh para tokoh agama, ulama, kiai, habaib, pendeta, pastor, pinandita, biksu, dan tokoh nasional. Kemerdekaan para tokoh bangsa, utamanya para tokoh agama saat itu, mampu menjata pamungkas untuk mendobrak belenggu, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Tuhan Yang Maha Esa, kalimat atas berkat rahmat dicapai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sehingga kita juga harus ingat bahwa kemerdekaan Indonesia direbut atas dorongan keinginan luhur. Ya, selamat datang.
Dan juga untuk Indonesia yang lebih kasih sayang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dengan ditutupnya dengan doa tadi berakhir pula acara kita. Kesempatan ini sengaja diidikan oleh Panglima TNI kita, Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Terutama ini ditujukan untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa Indonesia dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-72. Mudah-mudahan dengan diadakan acara ini, Indonesia lebih kasih sayang. Kasih sayang terhadap sesamanya, termasuk kasih sayang terhadap seluruh yang ada di alam semesta ini. Itu tujuan utamanya. Kenapa memilih di pesantren ini, Pak? Kan ada sekian banyak pesantren, kenapa akhirnya di sini? Saya anggap pesantren ini adalah terutama di wilayah binaan saya, kemudian juga pesantren yang santrinya saya pikir cukup banyak. Itu ini pun terbagi menjadi dua, ada yang di kebetulan di Yonhub, sehingga mudah-mudahan dengan banyaknya santri, banyaknya murid-murid ini, doa-doa dari adik-adik kita bersama bisa makbul, bisa terkabul. Pak, ini doa bersama 17-17-17 ini serentak se-Indonesia atau gimana, Pak? 17-17-17 ini serentak di Indonesia. Kalaupun tidak serentak, karena Indonesia ini dibagi tiga bagian waktu Indonesia. Jadi kalau di waktu Indonesia Timur pasti sudah 2 jam yang lalu, kemudian yang tengah 1 jam yang lalu, dan yang di Indonesia bagian Barat saat ini kita mulai. Jadi tanggal 17, kemudian pukul 17 lebih 17 menit. Nah, ya,